Halo Sobat Properti. Nah, hari ini saya lagi berada di depan rumah yang super mewah. Ini adalah rumah para bangsawan dan sultan di area Serpong. Dengan luas tanah 665 meter persegi dan luas bangunan 601 meter persegi. Nah, penasaran kan? Pengen lihat dalamnya kayak gimana sih? Yuk, ikutin saya. Yuk, masuk. Welcome to my home. Halo Sobat Properti. Nah, tahu nggak sekarang saya lagi berada di mana? Ini lagi di rumah mewah yang super mewah dan fenomenal banget di kawasan Napapak, BSD City. Yaitu Cluster Linden, cluster yang paling mewah di Napapak. Masuk, view-nya lepas karena ada jendela kaca yang sangat besar, jadi kita langsung bisa memandang ke taman yang cantik dan juga kolam renang yang super mewah di belakang. Nah, kita lihat yuk di lantai satu ini ada apa aja. Yuk ikutin saya. Nah, ini ada kamar tamu, kamar tidur tamu di lantai satu. Nah, untuk kamar tidur tamu ini sangat besar untuk ukurannya dan dengan desain yang sangat elegan. Ini desainnya terkesan simple tapi kesan mewahnya sangat terasa. Nah, sekarang kita menuju ke arah walk-in closetnya. Nah, sampingnya ada kamar mandi untuk tamu. Nah, untuk kamar mandi tamu pun sangat lega. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Ceilingnya tinggi banget, jadi benar-benar mewah dengan ketinggian ceiling 6,8 meter. Dan ini banyak kaca-kaca, jadi view-nya benar-benar lepas, kita bisa memandang ke belakang, ke taman, dan ke arah kolam renang. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Nah, di sisi kanan ini ada toilet tamu atau powder room. Nah, untuk cermin maupun kabinet di bawah wastafel itu sudah dapat dan dengan dinding granit dan lantai marmer. Sekarang kita menuju ke area dining room-nya. Nah, ini dining room-nya juga spesial banget. Ini suatu ruangan khusus untuk dining room dan area pantry. Nah, ini juga ceiling-nya tinggi. Kita bisa menggunakan lampu gantung yang mewah, yang cocok banget nih. Dan view-nya itu juga sama nih, view ke arah kolam renang. Jadi khusus untuk tipe lebar 19 ini memiliki satu area dining room yang tersendiri, yang mana sangat mewah. Dengan dikelilingi jendela-jendela kaca full glass di semua sisi ruangannya. Jadi ini benar-benar mewah sekali. Nah, ini dapur pantry-nya ini udah dapat, ini island-nya dengan tabletop-nya ini solid surface. Dan di belakang saya ini kabinetnya udah komplit. Nah, kita lanjut lagi, kita menuju ke service area. Ini adalah area dapur basahnya. Nah, untuk kitchen setnya di area dapur ini sudah include kabinet atas bawah full set seperti show unit ini. Sekarang kita lihat lagi ke belakang ada apa lagi ya. Nah, ini laundry roomnya dan di sini masih ada space untuk dapur kotor dan ini ada gudang kecil, tempat penyimpanan.
Dan di sini ada sama aja tomatonya. Dan di sebelah kanan saya ini ada kamar mandi ART-nya. Nah, sekarang kita menuju ke garasi. Jadi lantai satu ini area servisnya ini menyambung ke arah garasi. Nah, untuk garasinya muat untuk 2 mobil. Untuk pintu garasinya sudah menggunakan pintu otomatis electrical, jadi kita bisa menggunakan remote untuk buka tutupnya. Nah, untuk kanopi depan itu juga sudah include ya. Rumah ini sudah dilengkapi juga dengan lift. Jadi ada private liftnya, jadi mewah banget. Nah, kita cobain yuk liftnya. Nah, kita sudah sampai di lantai 2-nya. Dan di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan juga ada area ruang keluarga atau ruang kumpul. Nah, sekarang kita lihat kamar yang pertama. Jadi ini adalah kamar anak. Nah, untuk kamar anak ini desainnya yang lebih mature. Ini juga cakep banget. Dan tiap kamar sudah mendapatkan laminated wood. Nah, ini adalah area walk-in closet-nya. Nah, ini cakep banget. Nah, sampingnya area walk-in closet ini adalah bathroom-nya. Bathroom-nya sangat keren dan mewah banget dengan finishing marble. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di tengah-tengah lantai 2 ini ada ruang kumpul untuk keluarga. Nah, ini juga cakep banget karena banyak jendela-jendela kaca yang besar. Nah, kita lanjut lagi, kita lihat kamar anak yang kedua. Wow, ini untuk kamar anak yang kedua ini juga sangat keren. Untuk ukuran rumah biasa ini udah seperti master bedroom. Ada sisi kiri, ada area meja rias. Dan tentunya dilengkapi dengan jendela kaca yang besar. Nah, ini adalah area walk-in closet-nya. Nah, ini kita lihat nih. Keren banget ini bathroom-nya. Nah, ini udah menggunakan bathtub dan semua ini materialnya adalah yang high end. Dan juga untuk lantainya maupun dinding-dindingnya sudah menggunakan marble. Untuk desain lemari bajunya ini juga sangat keren, simple tapi elegan. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat kamar anak yang ketiga. Ini desain untuk kamar anaknya sangat cakep dan unik. Nah, ini lebih kesannya untuk anak cewek ya, untuk desainnya ya, karena ada aksen bunga-bunganya. Dan di sisi kanan ini adalah area untuk meja riasnya. Untuk area wardrobe atau area walk-in closetnya kurang lebih ukurannya mirip. Nah, ini untuk ukuran bathroomnya mirip dengan kamar anak yang pertama. Nah, ini untuk bathroomnya ini sangat mewah, udah kelihatan banget dengan sanitary dari Kohler. Nah, untuk wardrobe-nya juga full sampai ke atas dan desainnya juga simple tapi sangat elegan. Nah, untuk ruangan di lantai 2 ini tampak depannya biar lebih jelas. Nah, perlu diketahui untuk unit di cluster Linden ini dengan tipe lebar 19 sangat terbatas. Tahap 1 hanya ada 7 unit dan udah sold out. Dan telah dibuka untuk pendaftaran tahap 2. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Unit Linden ini sangat terbatas, jadi memang menjadi pilihan yang sangat tepat untuk orang yang mencari kemewahan dan prestis dan juga privacy. Ditambah lagi dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang super mewah. Salah satunya adalah Botanical Park seluas 10 hektar. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat yuk ke lantai 3. Nah, khusus untuk tipe lebar 9 ini, semua lantainya ini udah dari marble. Dan ini marble impor yang sangat mewah. Nah, saya sekarang sudah berada di lantai 3-nya. Dan lantai 3 ini benar-benar spesial banget, ini keren banget loh. Nah, di lantai 3 ada apa aja? Coba kita lihat ya.
Nah, ini ada area outdoornya dengan view yang sangat cantik mengarah ke sport club. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat master bedroomnya yang benar-benar mewah. Nah, begitu masuk, kita langsung disambut area walk-in closet yang sangat lega. Nah, sisi kanannya ini adalah kamar tidurnya. Kita yuk, master bedroomnya. Nah, ini adalah kamar tidurnya, master bedroomnya. Ini lega banget, keren banget. Ini benar-benar mewah. Dan di master bedroom ini, yang spesialnya adalah punya balkon yang sangat besar. Nah, ini balkonnya besar sekali dan view-nya mengarah ke sport club dan ke arah danau yang cantik. Dan hanya lebar 19 yang mengelilingi danau ini. Sekarang kita lanjut lagi, kita lihat bathroom-nya yang mewah. Wow, ini benar-benar keren. Nah, ini kamar mandinya sangat besar dengan bathtub di tengah ini yang benar-benar luxury. Jadi kesan mewahnya benar-benar terasa banget di sini. Ini bikin kita sangat kerasan nih untuk di kamar mandinya. Dan yang spesialnya adalah kamar mandi ini sudah lengkap dengan 2 wastafel, jadi nggak kebutan. Ini benar-benar mewah. Nah, kamar mandi ini spesial banget. Bisa dilihat ini semuanya aksen kaca besar, jadi pencahayaannya sangat bagus. Dan yang kerennya ini adalah ada bukaan ke balkonnya loh. Jadi benar-benar private banget dan keren. Nah, untuk kamar mandi ini, selain center point-nya di bathtub yang keren ini, nah, di belakang saya ini area untuk shower-nya maupun untuk klosetnya udah terpisah. Nah, untuk kamar mandinya di belakang ini ada area untuk shower-nya, shower room-nya terpisah. Dan di sebelah sini, sebelah sisi kiri ini ada khusus untuk klosetnya. Nah, ini masih area lantai 3. Dan di samping lift ini ada ruangan. Ini khusus untuk outdoor AC dan juga toilet. Nah, ini adalah area multifunction room dan ini areanya ini adalah semi outdoor. Jadi di sini udah area terbuka dan view-nya ke arah taman. Gimana sobat properti? Keren banget kan rumahnya? Nah, khusus lebar 19 ini ada akses khusus menuju ke fasilitas, yaitu ke promenade atau ke area jogging track dan menyambung ke country clubnya. Nah, buat sobat properti yang merasa ini adalah pilihan yang tepat untuk rumahnya, silakan hubungi saya untuk janjian survei maupun informasi detail, price list maupun brosurnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.